Doakan saya untuk penghutang-hutang bayar hutang saya dah tak larat nak turun bangunan kerajaan. Cakap pasal hutang ni memang susah sikit, okay? Kalau kita kena percaya satu benda, kalau kita mudahkan urusan orang, orang akan mudahkan urusan kita. Kalau hari ni kita rasa macam kenapa urusan aku ni asyik-asyik masalah. Asyik-asyik masalah, kita kena fikir balik. Kita ada hutang dengan orang tak? Kita ada tak bayar dia orang tak? Kita ada menyusahkan orang tak? Dan kadang-kadang benda-benda tu lah yang buat dia berbalik kat kita. Sebab kita nak buat apa je tak smooth je. Ada je benda. So pergi settle dulu hal-hal dengan manusia ni. InsyaAllah nanti kita punya urusan pun smooth je, macam mana kita memudahkan urusan orang lain. Waalaikumsalam. Hutang wajib bayar. Itulah. Sebab tu kalau kawan-kawan kita susah kan, bukan kita tak nak tolong. Tapi lebih baik kita jaga persahabatan kita lah. Sebab duit ni memang boleh buat bergaduh. Bukan saja kawan kan, adik-beradik pun boleh bergaduh. Lepas dengar tadi nak kempiskan perut, please boleh beli yang warna yang detox tu darling. Detox tu minum 2-3 kali seminggu untuk perut buncit eh. Dina makan nasi ke? Makan nasi. Tapi saya makan nasi cukup je. Berapa lama nampak result sis? Seminggu 2-3 kali saja detox. Zulin, kenapa pipi suka, kenapa pipi susah sangat nak cari lelaki eh? Saya pernah lalui. Kenapa pipi? Kenapa perempuan susah sangat percaya lelaki? Saya pernah lalui. Oh, kenapa perempuan ke pipi tu? Aku kat pipi. Kenapa perempuan susah sangat nak percaya lelaki eh? Saya pernah lalui. Bukan perempuan je, lelaki pun susah nak percaya perempuan. Ada siapa-siapa lah kepercayaan ni, baik lelaki baik perempuan. Adalah tu history orang tu. Dia pernah kena tipu ke, pernah apa tu. Kalau kita deal dengan orang macam tu, memang dia susah nak percaya orang. So, nak gain trust orang ni bukan senang. Ambil masa lah. Kau kena buktikan lah yang kau tu boleh dipercayai. Aisyah, sebab saya dah tak ada dah dengan produk tu, dah tak wujud. Baru nak try. Try cepat. Aku dah nak habis live dah ni. Lagi 1 minit je. Saya ni saya meeting daripada pagi sampai ke malam ni saya meeting. Panjang perjalanan aku. Memang depend produk ke apa ya lain untuk kurus. Bantuan. Produk ni bantuan. Yang lain kita memang kena jaga makan. Tapi yang automatic you terjaga makan. You susah jaga makan kan? Bila you minum produk ni, you automatik terjaga makan. Sebab you try lah satu kotak, susah nak cakap. You try lah. Memang dia bantuan. Serius dia bantu you. Once you stop pun dia takkan naik badan. Sebab apa? Sebab dia hanya adalah makanan gantian saja. Dia bukannya ubat kurus ke. Sifat-sifat ubat kurus ni dia you makan tu jantung dudak-dudak. You makan tu, you rasa pening kepala. Ibu menyusu boleh minum juga ke? Boleh kalau baby dia 6 bulan ke atas. Tips pemakanan Zulin Salam macam mana? Suku-suku separuh. Bahan dia tak ada daun sena kan? Cakap Zulin, tak ada. Daun sena tak ada. Latte tak ada. Tak cukup tak ada. Ada perisa baru mocha tapi saya tak ada. Gunakan beg kuning aku kenapa tak ada eh? Bebita tu ada ke ejen Berat Zulin atau hanya online? Setakat ni online, kita punya team pun online juga. You all boleh type Bebita ataupun beli kat beg kuning kita lah. You type Bebita. Perak tak ada, Kedah ada paling dekat. Lawan ni Kak Zulin, terima kasih. Perak ada tak? Rasa macam ada, ada. Yeah. Tapi saya tak sure dia letak Bebita Perak ke tak. Selalunya diorang ni dah duduk merata-rata tapi diorang tak ada letak kawasan. Itu susah selalunya. Team saya Bebita. Bebita semua orang Bebita official lah. Bebita inilah, Bebita itulah. Mana yang better, honey lemon or dark choco? Bergantung masalah you. Kalau you nak jaga makan, you susah nak kontrol makan, you ambil dark choco. Kalau you memang jenis perut buncit, susah turun berat badan, you ambil honey lemon. Kalau you nak lagi bagus, you ambil dua-dua. Bebita tu apa Zulin? Baru masuk Bebita ni sunscreen. Zulin dah gemuk balik kat Polis Evo. Itu 2019. Semua orang tengok benda tu, dia orang akan cakap aku dah gemuk. Aku macam,
Itu 2019. Cerita lama. Mana ada orang shoot filem semalam. Orang shoot filem 3-4 tahun lepas. Itu cerita 4 tahun lepas Polisi Evo tu saya syuting. Memang badan saya masa tu 70 lebih. Sekarang berat saya 60. Kau tolak 13 kilo daripada cerita tu, itulah berat badan saya sekarang. Kan rasanya dah bagi apa yang dia nak, tadi nampak macam tak boleh terima eh. Kan rasanya dah bagi apa yang dia nak, tapi kenapa macam tak boleh terima eh. Hah? Kan rasanya dah bagi dah apa yang dia nak, tapi kenapa macam tak boleh terima eh. Cerita buka. Tapi dan boleh Ibu tu cantik je kak. Tak nampak gemuk pun. Gemuk lah. Time tu 70 lebih. Masa tu saya baru-baru nak diet. Daripada berat badan saya 80. Sebelum tu lagi berat badan saya dah 85 kilo kan. Lepas tu slowly-slowly turun jadi 73. Tahun 2020 saya terus kurus sampai berat saya paling kecil adalah 54 kg. Daripada 70, kalau Polis Evo tu 2019 berat badan saya 70 lebih. Tahun 2020 berat saya 54. Kalau saya ambil detox and latte boleh kan? Lagi bagus. Maknanya Kak Zulin, latte minum pagi, detox minum sebelum tidur. Untuk kempiskan perut dan kawan selera makan. Yaza, you all boleh tengok dekat reference kat kotak tu juga eh. Boleh baca kat kotak tu instruction dia macam mana minum, okay? Kalau kata terlupa apa saya cakap, kat kotak tu ada tulis. Bahan ada daun sena tu tak elok ke kak? Tak sure, saya tak sure. Ada orang dia alah kot, tak boleh minum kot. Sunscreen tu sesuai ke dry skin? Okay, dry skin ataupun kulit berminyak memang sangat sesuai. Sebab sunscreen kita ni, dia sunscreen, hybrid sunscreen. Texture dia terus resap dalam kulit. So, bila you all pakai dekat kulit, okay, selalunya akan struggle nak blend dia. Tapi yang ni sebab dia ada avocado oil, dia terus resap. Bila dia terus resap, bermakna kata dia tidak akan meninggalkan apa-apa kesan macam you pakai apa-apa. Beza dia, dia akan sedikit cerah sahaja. Okay, kalau you tengok kat sini langsung tak nampak macam apa-apa. Cuma dia macam you pakai moisturizer, dia lembut macam baby punya kulit. Berminyak pun tidak, melekit pun tidak. Macam baby. Okay, dia akan cerahkan sikit daripada sini nampak. Belah sini dengan belah sini. Yang ni saya dah pakai sekali, yang ni saya dah pakai dua kali. Ketiga kali ke tadi. Alright. Kena pakai di sebelah kan, sebelah saja aku punya kulit putih. Setengah orang yang minum Dazena akan cirit berik. Actually bagus untuk bersihkan perut. Sebab itulah kalau kita detox, kena detox 2-3 kali je doktor cakap. Tak payah minum. Detox pun kadang, doktor cakap kita kan memang detox sendiri kan. Nak buang toksin tu kita memang buang sendiri kan. Cuma untuk bantuan produk ni, tak kisahlah you minum, you buat sendiri detox ke apa. You tak perlu minum hari-hari sebab you akan berak macam biasa juga. Cuma nak buang toksin yang berlebihan tu. Seminggu sekali tu you akan nampak berak you busuk gila, busuk nak mampus. Bergantunglah you punya pemakanan macam mana. Okay, aku nak kerja dah ni. Saya nak kena gerak sebab hari ni saya meeting daripada pagi sampai tengah malam. Wish me luck. Sekarang pun cuaca, kat rumah saya ni cuaca mendung. Saya tak tahulah nanti kalau kat KL nanti panas pula ke apa ke. So jangan lupa bawa ke mana-mana. Yang ni saya simpan dalam kotak sebab selalunya kita nak buat live kan, diorang nak tengok kotak lah apalah. Sebab saya simpan dalam ni. Okay. Tak payahlah. Kotak je lah saya simpan yang ni sebab saya nak bawa. Sebab kena reapply setiap 3 ke 4 jam ataupun kalau kita ambil wuduk ke apa. Memang kena reapply lah. Alright. So ni mesra wuduk eh. Ambil semayang macam biasa je. Tak payah pakai makeup remover untuk remove sunscreen. Just basuh macam biasa je. Okay. Mesra wuduk.
boleh dapatkan harga dia RM39 dekat beg kuning saya sekarang. Assalamualaikum. Saya nak pergi kerja dulu.